Sekarang saya akan menjelaskan tentang Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini dibangun pada tahun 1899. Dulunya, ini merupakan gedung sekolah dan asrama Stovia. Di hadapan pintu masuk terdapat halaman dan juga tugu. Lalu terdapat ruang pameran yang hanya dibuka pada saat ada acara, dan juga terdapat kantor Museum Kebangkitan. Ruang pertama adalah ruang pengenalan, yang hanya dibuka pada saat tertentu saja. Ruang kedua adalah ruang Nusantara. Ruangan ini berisi peta kepulauan Indonesia berserta penjelasannya. Lalu terdapat miniatur kapal dan sejarah masuknya Eropa ke Indonesia, serta terdapat 4 rempah asli Indonesia. Selanjutnya yang pertama kita temukan adalah koin VOC. Lalu terdapat beberapa senjata di antara dua lukisan. Ruang keempat terdapat jubah besar Sultan Toha. Lalu foto-foto pahlawan pemimpin perlawanan daerah, dan juga dua meriam kecil serta tombak dan juga lukisan. Ruang kelima terdapat sejarah politik dan lukisan kehidupan rakyat pada zaman dahulu. Di ruang keenam terdapat patung era Kartini, lalu foto Ki Hajar Dewantara dan era Kartini, serta papan sejarah pendidikan dan potret-potret tentang pendidikan di zaman dahulu. Ruang ketujuh adalah ruang kelas Stovia. Di ruang ini hanya terdapat patung seorang guru dan patung siswa-siswa. Ruang selanjutnya adalah ruang Budi Utomo. Di ruang itu terdapat patung para anggota serta fotonya. Ruang selanjutnya ruang Kartini. Terdapat sejarah kehidupan Kartini dan juga patung era Kartini sedang mengajarkan anak-anak. Ruang selanjutnya adalah ruang Trikoro Darmo. Di sini hanya terdapat foto saja. Ruangan selanjutnya adalah ruangan kebangkitan nasional. Di ruangan ini terdapat makna kebangkitan dan juga teks Sumpah Pemuda. Sebelah ruang tadi terdapat ruang perpustakaan dan juga ruang kelas untuk anak usia dini. Selanjutnya adalah ruang informasi, digunakan untuk menanyakan informasi. Lalu terdapat ruang yang tidak bisa dikunjungi, yaitu ruang transit dan poliklinik. Setelah ruang itu terdapat ruang pengajar Stovia. Di dalam ruang ini terdapat patung-patung yang sedang berdiskusi dan juga lukisan. Selanjutnya ruang sejarah kedokteran. Ruangan ini terbagi menjadi 4. Di ruang pertama terdapat alat penumbuk yang biasa untuk meracik obat. Di ruang kedua terdapat alat-alat kedokteran yang besar dan unik seperti berikut. Di ruang ketiga terdapat alat yang biasa berada di tas dokter, dan juga buku kedokteran dan mikroskop. Lalu ruang selanjutnya adalah ruang praktek kedokteran. Di ruang ini terdapat banyak patung duduk dan ada yang sedang praktek. Ruang selanjutnya adalah ruangan asrama Stovia. Ruang ini tempat di mana pelajar Stovia beristirahat. Selanjutnya terdapat ruang penyimpanan.